Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya akan mereview suatu benda ya. Bendanya apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, ini dia. Saya akan mereview MP3 mini ya ini ya. Bentuknya kecil. Ini dia pakai micro SD. Ini ada USB ya, buat ngecasnya sama mindain lagu-lagunya ya. Bisa dibuat di ikat pinggang ya, bisa diselipin. Ini on off nya ini buat headsetnya ya. Ini bahannya dari besi stainless steel ya. Ini kita coba keluarin ya. Nah, ini dia pakai micro SD, jangan kebalik ya, ininya di atas ya. Lalu kita masukkan. Nah, coba kita nyalakan ya. Nah, ini ada kedip-kedip merah ini. Ini otomatis dia nyala ya. Nah, ini untuk tombolnya ada tombol volume untuk menurunkan volume, ini plus untuk menaikkan volume, ini next berikutnya, ini next sebelumnya ya. Previous ya, ini next, ini previous ya. Ini buat diajak omong orang, ini tinggal di pause saja lagunya. Ini udah saya coba suaranya oke ya, kalau pakai headset original bawaan HP. Untuk harganya ini di bawah 20.000 ya, cukup murah sekali buat saya. Ini buat dibawa kemana aja, simple ya, nggak ribet, nggak harus nyolokin ke HP. Untuk dimensinya kita ukur ya, atau panjang lebarnya ya. Ini 4 cm kali 2,6 ya, 2,6 cm ya. Ini baterainya bertahan kurang lebih 4 jaman ya. Kemarin udah saya coba di jalan PP pulang kerja, ini masih baterainya. Jadi sangat awet ya. Oke, sekian review videonya dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, saya tunggu untuk video-video selanjutnya. Klik tombol loncengnya juga ya. Terima kasih.